Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Abang Bad dan kali ini Abang Bad nak kongsikan amaran yang seterusnya. Oh, asyik-asyik amaran je dia bagi. Tak, bukan apa. Kita bagi amaran sebab kita sayang. Alright? Kita tak nak adik-adik semua buat kesilapan-kesilapan orang-orang yang sebelum ni yang akhirnya mereka sangat menyesal bila mereka buat kesilapan ini. Dan kesilapan itu adalah apabila mereka ini tidak menjaga hubungan dengan lecturer, dengan guru-guru mereka di college ataupun di university. Dik, apa yang Abang Bad nak pesan kepada adik-adik semua, jaga dan bina hubungan yang baik dengan lecturer-lecturer, dengan pensyarah-pensyarah kita, dengan tenaga-tenaga pengajar kita. Alright? Dan cara nak menjaga hubungan baik adalah yang pertama, sedia awal. Sedia awal, kita dah tahu pagi tu lecturer nak ajar topik ni dan sebagainya, cuba baca dulu. Cuba study sendiri dulu. Bila kita study sendiri, kita faham tak? Kita tak faham. Alright? Kalau kita faham pun bukan 100% faham. Yang bagusnya adalah bila kita masuk kelas dalam keadaan tak 100% faham, bila lecturer mengajar, kita akan jadi lagi fokus. Kita macam nak tahu, okay, yang ni aku tak faham tu. Oh, macam ni rupanya. Oh, yang ni aku tak faham tu. Dan bila kita tak faham dan bila lecturer mengajar pun kita masih tak faham, waktu ni lah tiba-tiba tangan ini akan naik atas dan akan tanya soalan. Dek, kalau kita tak baca apa langsung, dengan harap kita nak angkat tangan dan tanya soalan. Sebab kita rasa macam, ya, aku rasa soalan aku tak cerdik ya. Nampak? Tapi bila kita dah baca dulu, kita cuba untuk faham. Tapi kita tak faham. Bila lecturer mengajar dan sampai point tersebut, kita akan angkat tangan dan tanya soalan. Penting ke angkat tangan ni? Penting. Satu untuk kita, yang kedua untuk kawan-kawan. Yang ketiga, dia akan memberi satu impression yang sangat baik kepada lecturer yang kita memang serius datang nak belajar. Apa? Alright, so kita kena bijak bab-bab tu. Okay? Dan selain daripada tu, apa yang kita boleh buat juga adalah jumpa dengan lecturer. Maksudnya pada waktu-waktu yang waktu-waktu lapang dan sebagainya, set appointment, jumpa dengan lecturer dan tanya soalan dan bincangkan. Ingat, lecturer juga manusia. Bila dia tengok pelajar ni nampak lain macamnya minat, alright? InsyaAllah, satu, dia doakan kita. Yang kedua, mungkin dia akan berikan ilmu yang lebih, perkongsian yang menarik untuk kita. Faham? So ini kita kena bijak dan ini amaran Abang Bad. Tolong jaga hubungan dengan pensyarah-pensyarah kita. Alright, so itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.